Ya, pemirsa, kasus pertikaian antara warga yang akan melaksanakan salat menggunakan masker dengan pengurus Masjid Jami Al-Amanah, Jalan Tanafit Harapan Indah, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, hari Selasa 27 April lalu telah dimediasi di Polsek Medan Satria, Bekasi. Pengurus masjid akhirnya meminta maaf setelah insiden itu viral di media sosial. Itu diantaranya prokes, bermasker, dan atur jarak. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya ini ada hikmahnya. Mari kita laksanakan bersama-sama. Kita menjaga kesatuan dan persatuan kita bersama. Itulah yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat diberi tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.